Wow. Lu apaan mampir barusan? Kayak cepet banget matinya. Loh, gua kena kayak pengen sniper. Loh. What? You got a friend in me. You got a friend in me. Halo semua bro, apa kabar semuanya? Halo ma bro, akhirnya kita berjumpa lagi ya setelah berapa lama ya? Satu minggu kali ya, atau hampir satu minggu. Wah, satu minggu sih ma bro ya. Oca nggak upload, sorry banget nih ma bro ya. Dan kali ini Oca ketinggalan draw terbaru nih ma bro. Sebenernya nggak terbaru nih, Oca udah beberapa hari nih SM10 nih ya. Belum Oca gacha nih ya. Kita nggak boleh lewatin sih ma bro ya. Dan Oca penasaran sama trailernya nih, belum Oca tonton. Mantap tuh ya. Oh, Shadow of the Blade. Mantap sih ma bro ini harusnya ya. Dan ASM 10 tuh katanya debuff loh ma bro ya. Recoilnya kalau nggak salah. Dan kedatangan langsung skin legendarinya ma bro ya. Oke, langsung aja deh Oca gacha ma bro ya. Dan kita lihat sini mode. Wow, mantap sekali ma bro. Oke, langsung aja ma bro, Oca gacha. Mungkin Oca skip karena mau ya, kayaknya kalian udah tahu draw-nya juga ma bro ya. Oke. Ya ma bro, akhirnya Oca sudah gacha semuanya dan Oca sudah setting lot out-nya ma bro ya untuk bermain menggunakan ASM 10 ini, cuy. Wow, keren lo ya. Jadi gak sabar ma bro main keren katanya. Oke. Let's go deh. Yuk. Wow, skinnya keren loh ma bro. Lihat deh, ada monsternya gitu loh, naga-naga gitu loh ya. Keren cuy. Iron set ya? Not bad lah ya. Iron setnya standar sih ma bro. Maksudnya nggak standar kayak default, cuman ya oke. Karakternya terlalu lebay. Lah ya, cocok lah senjatanya. Oke. Yuk, saya pengen ngerasain nih, rasanya setelah debuff tuh kayak apa ma bro. Oke. Mana musuhnya? Wow. Lu apaan ma bro barusan? Kayak cepet banget matinya. Loh, gua kena kayak pengen sniper. Loh. What? Ini beneran senjata ini? Tuh, lihat tuh. Wah, gak tau lagi sih. Gak tau lagi sih, tuh, lihat tuh ma bro. Wah, mantap amat. Waduh. Serius, Oca kok kayak tercengang ya melihatnya ma bro. Keren loh ini. Tuh, sakit banget. ASM lu meta gak sih bro? Harusnya sih lu meta bro. Coba ya, Oca gak tau ya lah ya. Cuma harusnya sih meta nih dari rasa-rasanya. Tapi peacekeeper juga enak. Wah, gokil sih ini. Tuh. Aduh ma, dimajuin shotgun. Matinya sama shotgun doang tuh barusan ya. Coba-coba kamu ya. Cabut. Sabar. Oke ma bro, kita udah pindah ya. Udah pindah base nih. Boh. Sakit bener. Wah, mati Oca, maaf ya. Ih, ampun loh. Oca dibokong lagi sama shotgunnya. Nice. Tetap tenang, tetap santai. Beh. Ah. Mantap, bro. Wow, udah langsung mati, tapi enggak apa-apa lah. Let's go. Kita gas lagi. Beh, gila tuh. Sakit banget nih. Udah kayak SMG loh ma bro. Mantap.
Mantap, mati lagi dia. Bah. Wah, kacau. Kacau. Ini pakai attachment yang barrel baru ini bikin pelurunya tambah sakit loh, Ma Bro. Jadi kayak tembakan kedua pertama apa tadi? Berapa tuh? Sakit banget sih. Waduh, 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 mati sama termite. Dasar bisa ya pakai termite doang lu pada ya, bocah-bocah rengket. Mati lagi. Mana lagi musuhnya? Ulti dia, Pak. Ampun. Halo. Halo. Kamu rip M ya? Oke, Ma Bro. Ke sini. Tuh. Bah. Setup aja sih mendingan, cuy, daripada dipaksa. Sebenarnya kayak gini-gini tuh enggak bagus, Bro. Oke. Enggak usah terlalu dipaksa, enggak apa-apa. Oke. Mana musuhnya? Ya kita setup. Kita menjadi player support sejati ya kan. Waduh, normalizer enggak tuh? Ngeri dah. Ngeri dah lu, Bang. Ngeri dah lu, cuy. Nah, ngeri banget nih dia. Kita bakar semuanya. Dan kita bakar lagi. Wah, ini mah ocah main ulti doang nih yang capturean ini. Gak apa-apa lah. Ya, mati mah bro ya. Gak apa-apa. Udah menang. Nice. Good, good. Ini sakit loh. Tapi gak tahu enakan peacekeeper atau ini ya. Wow. Ya, mah bro. Kali ini kita main di SND. Udah ngerasa tadi tuh instant kill banget ya. Berarti ini kalau main SND ini kalau nyulik satu-satu nih bakal mantep banget sih, Ma Bro ya. Oke. Barrel sangat membantu. Coba baru merasakannya sih. Tuh kan, gila tuh. Baru nemenin aja mati langsung dia, cuy. Oh, gila. Tuh, gila amat sih senjata. Gila banget, gila aja dah ini. Menurut kalian gimana? Gimana nasnya? Oh, disana. Macem-macem dia sama ASMO. Jadi lawan loh tadi barusan ya. Santai bro, santai bro. Kalemin bray. Cuma nge-flag ini mau bro. You are the last one. Complete the mission. Target down. Ya sudah lah, sedikit lagi loh dia main bokong aja sih. Elah, jadi aja harus gimana nih, Bro? Kalian ada saran gitu nggak sih? Gak ada saran? Ya wis, kita tabrak atasnya aja lah ya. Musuhnya kayak telai. Mati kamu. Udah kayak kena sniper tuh. Nice bro. Oh, kan? Bahkan SMG pun tidak akan kuat menahan kekuatan pelurunya, Ma Bro. Damage sangat besar loh ini. Sis, kan gua ngapain sih itu tadi?
The Shock RC mah bro. Apakah yang akan aku lakukan? Ya, Allahumma. Capek deh. Orang-orang tuh hoki banget ya. Pake sniper ya? Oh, cikir tadi pake shotgun loh. Ganti ternyata. Oh gitu. Aja baru 3 round, kill 10. Ada yang main lagi gak? Semoga ada yang main lagi ya. Ganda lu. Udah tau lawannya ASM gelo. Nice. Nice banget teman kita. Kejar bro, kejar bro. Sampai titik penghabisan. Nice buddy. Jangan mati ya. Awas lu mati. Mati. Oops. Kayak di sing, kayak dibacok loh. Gila kali ini SM. Gua baru patron loh dari kill 13. Terheran-heran si Ocho si main pakai ini. Peluru pertamanya itu loh yang bikin sakit. Sniper pula, ah elah. Ocha akan ngeflank. Akankah Ocha akan dapat? Wow, dari mana itu asalnya? Keren gak sih ini mon bro? Motornya sih ini keren sekali. Kebantu bro. CDZ akan membantumu. Lasnya mana mah bro? Gak ngerti lagi loh. Sakit ini. Kalau gak sniper ya berasa shotgun. Kalau di depan-depanan ini berasa shotgun. Kalau jauh-jauhan berasa pakai sniper man. Simple gitu aja sih. Tuh kan. Nengok dikit auto modar loh. Bah, gila. Gila. Enak gak sih mau bro? Cuman sih Ocha belum lawan pro player banget ya. Cuman nih musuhnya lumayan juga. Dan bukan masalah musuh, tapi damage-nya yang sakit banget. Jadi mau musuh apapun, kalau pelurunya masuk ya auto mati men. Tuh Ocha sampe poinnya 2000 lebih loh. Udah kayak main hard point. Ya walaupun hard point gak sedikit ini sih. Ya jadi ini attachmentnya sama bro ya. Wah gokil banget sama bro ya. Ini attachmentnya sih si biasa aja. Tapi barrelnya kalian mungkin agak awam ya. Mungkin untuk yang belum tahu ya. Ini kan udah agak lumayan lama update-nya sama bro ya. Nah ini nih attachment Branson ini termasuk baru ya.
fire the first two bullets at the higher rate. Bakal mantep, Den. Apalagi ada damage range-nya tuh. Recoil-nya lebih bagus ya. Wah, gokil sih ini dulu nih kalau kalian tahu nih ASM ya. Ini sempat meta juga ya. Banyak banget yang make di turnamen-turnamen besar, tapi di nerf recoil-nya jadi sampah banget. Dan sekarang recoil-nya mantep lagi, cuy ya. Wow, ditambah ada no stock juga ya kan, movement-nya jadi lebih oke lah ya. Open scope-nya cepat. Pakai watch laser, power round action magazine, bah cocok dah pokoknya mah bro. Ya udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Makasih banget udah menonton ya. Kalian kalau mau beli akun COD langsung aja follow Instagram @kitojublin ya. Untuk kalian yang baru main atau kalian yang bosan sama akun kalian, langsung aja deh pilih di sana akunnya. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini lagi. Sekali lagi maksudnya, ini up, see you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.